Suara saya masih slow ke? Saya harap dah okey lah sebab saya dah dekatkan suara saya dengan mic ni. Okey, okey. Point saya yang seterusnya, okay, kita nak rasa tenang, kita nak rasa happy, kita nak bahagia. Pilih satu hobi yang ibu-ibu rasa paling suka. Okey, bila rasa lapang ataupun nak release tension, nak kurangkan beban, kita buat hobi tersebut. Okey, ini sangat penting. Ini kita namakan dia sebagai kebijaksanaan kita untuk untuk mengurus kehidupan emosi kita. Okey? Jadi kita tak akan terlalu fokus bila kita ada masalah, kita fokus masalah tu kenapa, mengapa, apa, tapi kita tak cuba untuk menguruskan apa permasalahan tu. Okey? Jadi kita jangan apa jangan membebani masalah yang sedia ada. Okey, jadi cuba divertkan masalah tu, divertkan stres yang sedang kita hadapi dengan melakukan sesuatu yang kita suka. Okey, pilih satu hobi, iaitu contohnya mungkin ibu-ibu suka masak. Okey, so bila stres-stres tu masaklah. Okey, dan ataupun mungkin ada yang suka fotografi macam saya. Saya suka tangkap gambar. Okey, suka pemandangan, itu boleh dijadikan hobi. Suka melukis contohnya, suka menulis, suka membaca. Okey, jadikan ia satu benda yang apa, satu benda baik untuk membantu kita menjadi seorang ibu yang lebih cool dan lebih tenang dalam menghadapi apa juga keadaan, insya-Allah.